Halo sahabat sayang semua, karena banyaknya permintaan dari sahabat-sahabat agar dibuktikan bahwa hanya menggunakan satu resin saja, baik itu resin anion saja maupun resin kation saja, apakah bisa menurunkan TDS? Nah, di percobaan kali ini membuktikan bahwa hanya menggunakan satu resin saja, baik itu anion atau kation saja, tidak akan menurunkan TDS. Ya, kalaupun itu turun, itu hanya kecil dan mungkin saja malah menjadi TDS-nya naik. Kita lihat percobaan berikut ini. Oke, sahabat Istana Sains, saya akan memperagakan kalau menggunakan satu resin saja, anion saja, ini adalah resin anion Purolite A500 sudah diaktivasi. Saya akan mencoba resin ini untuk menurunkan TDS air tanpa menggunakan resin kation. Nah, ini warnanya putih ya, bulir-bulirnya juga lebih besar. Sekarang resin anion Purolite ini akan saya masukkan ke dalam filter. Ya, bisa kita gunakan filter seperti ini susunannya. Nah, ini adalah semacam jaring ya, yang meshnya itu tidak lolos lubangnya oleh resin anion Purolite Macropore ya. Coba kita ambil saja resinnya beberapa mililiter. Apakah dengan menggunakan satu resin Purolite saja, TDS air yang ada di wadah resin ini nanti akan bisa turun dari TDS air bakunya yang selama ini banyak ditanyakan oleh sahabat saya, apakah menggunakan satu resin anion saja bisa menurunkan TDS air. Dan supaya lebih jelas kita buktikan ya, dengan percobaan ini kita akan melihat apakah dengan satu jenis resin saja, anion saja atau kation saja bisa menurunkan TDS sampai 0 ppm. Setelah resin disiapkan di dalam saringan ya, dan di bawahnya sini ada air baku, dan ini adalah untuk menyebarkan air, bikin lubang-lubang supaya air yang jatuh kepada resin itu tersebar ke seluruh permukaan resin. Ini air baku dari kran. Coba kita tes dulu airnya supaya airnya ini mengalir tepat, tidak tumpah-tumpah ke sampingan kiri. Kita colokan listriknya, di bawah sini ada pompa celup ya. Nah, itu dia, airnya sudah keluar ya, ini airnya, air baku langsung dari kran. Kita masukkan wadah yang di bawah dan kita ukur TDS air baku yang mau kita turunkan ini berapa ppm ya, TDS nya berapa ppm. Kita gunakan nanti alat untuk ukur TDS, yaitu TDS meter, apapun mereknya silahkan. Ini kebetulan saya punya TDS meter yang ini, seperti ini ya. Nah, ini memang lebih akurasinya lebih tinggi. Kita cek berapa TDS air baku yang kita akan turunkan, berapa TDS-nya. Nah, itu TDS-nya tidak begitu tampak ya. Coba diulangi lagi supaya bisa lebih jelas terlihat bahwa TDS air baku yang mau kita turunkan adalah sebesar 105 ppm ya, 105 ppm. Nah, 105 ini kita turunkan, mudah-mudahan dia bisa turun. Apakah bisa turun sampai 0 ppm? Kita coba sama-sama. Kita sirkulasi melalui resin
anion. Kita tunggu beberapa saat, nanti hasil airnya akan kita ukur tadi. Nah, ini yang merata jatuhnya air yang tersirkulasi itu sebisa mungkin merata ke seluruh permukaan resin supaya tepat ya, supaya merata. Kita tunggu beberapa saat ya, beberapa menit, nanti kita akan ukur setelah dia melalui resin purolite atau resin anion berapakah TDS air tersebut ya, sehingga tidak bertanya-tanya lagi apakah menggunakan satu jenis resin itu bisa menurunkan TDS hingga 0 ppm ya. Ini kita atur dulu supaya aliran airnya itu merata, tidak tumpah ke samping kanan kiri saja ya, sehingga ada air yang terbuang. Kita tunggu beberapa saat apakah dia akan turun TDS-nya. Ini air akan jatuh melalui lubang-lubang yang perhatikan itu seperti ini, sehingga penurunan TDS ini menjadi maksimal. Nah, nanti kita ukur TDS-nya. Kalau dia dapat menurunkan TDS-nya sampai berapa turunnya? Coba setelah 1 menit kurang lebih kita cek TDS-nya menggunakan TDS meter. Tadi 105. Sekarang ini malah menjadi 108 ya. 108. Bisa jadi purolite ini tidak menurunkan TDS, bahkan bertambah karena dari wadah tempatnya ya yang baru dipasang itu dapat menimbulkan kenaikan TDS, air menjadi lebih kotor ya. Kita tunggu beberapa saat. Kurang lebih ada sekitar 3-4 liter air di bawah dari filter resin tersebut. Nah, menit berikutnya ini kita tes lagi apakah menjadi turun dari 108 tadi. Oh, justru malah naik lagi menjadi 113 ppm. Nah, hal-hal yang demikian ini yang perlu kita coba ya, kita coba ya. Sekarang kita matikan dulu pompanya. Saya akan tambahkan resin kation ya. Jadi ion-ion yang terlepas dari anion tadi ya, ini menyebabkan TDS ini naik ya, tidak tertukar, karena tukarannya ini nanti ada pada resin kation ya. Kita siapkan dulu, kita bisa gunakan kain, yang penting dia tidak lolos, karena ukuran resin kation ini secara fisik lebih kecil dan dia memiliki warna hitam ya, coklat kehitaman, warnanya gelap. Nah, ini adalah resin kation. Saya menggunakan resin merek Lewatit tipe S108. Jadi air dari baku, sumber air jatuh pada resin kation terlebih dahulu. Dia akan mengikat ion-ion kation ya ke dalam resin. Kemudian sisanya nanti menjadi ion yang akan ditangkap oleh anion purolite. Sekarang kita hidupkan lagi pompanya. Seperti tadi, kita usahakan ini merata dan jangan sampai ada air terbuang. Tempatkan
saringan ini betul-betul tepat. Ya, kita cek di sini apakah jatuhnya air ini betul-betul merata ke bawah permukaan resin. Ya, itu dia, jatuhnya sudah merata. Suara motor ya. Kita cek dulu setelah beberapa detik, beberapa saat, berapakah sudah 105 ppm. Tadi 113 terakhir. Jadi artinya cepat sekali dia turunnya apabila dikombinasikan antara resin anion dan resin kation. Kita tunggu 1 menit lagi atau beberapa detik lagi dan kita ukur. Ini penurunannya akan cepat. Tadi 105, sekarang sudah 93 ppm. Cepat sekali turunnya. Ya. Kalau penurunannya begitu cepat, tidak menunggu sampai setengah jam, ini ppm menjadi 0 atau airnya sudah menjadi air TDS 0. Kalau kita tunggu sampai kurang lebih tidak lebih dari setengah jam, kita tunggu 1 menit kurang lebih, kita cek lagi. Kalau tadi terakhir 93, nah sekarang berapa setelah 1 menit kemudian? Sudah 82 ya. 113 hanya beberapa menit sudah turun menjadi 82 ppm. Nah, penurunan cepat ini karena kerjasama antara resin kation dan anion dalam menyerap mineral logam, sehingga total dissolved solid atau TDS-nya menjadi rendah. Ya, karena terserap logam dulu. 1 menit kemudian kita tes lagi menjadi 78 ppm. Jadi turunnya cepat sekali. Ya, saya kira itu ya, jelas ini akan turun terus dan tidak lama akan hilang. Demikian teman-teman semua, ini bisa dicoba dengan menggunakan urutan seperti ini. Ini bisa diterapkan di rumah masing-masing. Oke, sekian, terima kasih.